bahwa mulai hari ini Bapak pun ganti nama. Jadi apa? Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan pedangdut terkenal Indonesia yaitu Bang Saipul Jamil. Nih teman-teman, konon katanya dia mengganti namanya tepat pada hari Idul Adha ya teman-teman, Idul Adha kemarin. Tepat di hari ganti namanya tersebut, Bang Ipul juga berkurban teman-teman. Dia kurban sapi nih tahun ini. Wah, mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah ya. Dan semoga berkah, rezekinya tambah mengalir, tambah lancar, karirnya tambah sukses, amin. Oh ya teman-teman, pasti kalian pada penasaran kan yang belum tahu siapa sih nama baru Bang Ipul ini. Dan ternyata katanya namanya King Saipul Jamil. Nah, di hari ganti namanya ini, Bang Ipul dapat money bouquet teman-teman, gede banget. Ini tuh puluhan juta ya teman-teman. Nah, ini katanya dari Mbak Astrid. Waduh, happy banget deh pastinya ya, dapat money bouquet besar banget. Thank you ya Mbak Astrid. Dikasih hadiah berkat nama baru aku King Saipul Jamil. Yeah. Terima kasih Mbak Astrid. Terima kasih. Langsung jadi King selamanya. Amin. Semoga sehat terus, banyak umur, banyak lancar terus. Amin lancar. Terima kasih ya hadiah duitnya ya. Ini asli loh guys. Sini sini lihat bener asli. Asli ada sensi. Bukan paling yang mengenalannya satu bang. Buat aku. Nanti kalau kamu mau nanti ada lagi. Tapi enak kalau ini 100 ribuan sekarang lucu ya kayak mainan yang masuk dari asli kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 29 bulan Juni plus 23 plus hari Raya Idul Adha, Bang Ipul memberikan informasi bahwa mulai hari ini Bang Ipul ganti nama. Jadi apa? Nah teman-teman, jadi ini acara makan-makan ganti namanya Bang Saipul Jamil ya teman-teman. Katanya ini tujuannya agar masa lalu yang buruk lah ya, yang buruk-buruknya, yang kurang menyenangkan-menyenangkannya dibuang. Mudah-mudahan dengan nama baru ini membawa semangat baru, membawa barokah baru untuk Bang Ipul. Amin. Doa terbaik buat Bang Ipul ya teman-teman ya.